untuk kelas pemain muda, tim Aceh cukup sering mengukir prestasi terbaik di tingkat nasional yang akhirnya membawa anak-anak Aceh mewakili Indonesia pada kejuaraan tersebut di Polandia tahun 2012. Di tingkat pelajar, tim sekolah sepak bola pelajar Aceh berhasil meraih juara nasional tahun 2015. Fakta ini membuktikan bahawa ada banyak bakat alamiah yang dalam bidang sepak bola ini. Akhirnya, dengan ucapan atau saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kejuaraan sepak bola Soeratin Cup Zona Aceh tahun 2016, dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Ini yang pertama nih untuk umur 17 piala gubernur, Pak. Komentar kita apa mundur rangkaian kegiatan ini? Bagus, ini umur yang apa masih super aktif ya. Sekarang kita mengatakan menjadi apa nanti pemain yang baik kemarin di hari kerja ini bukan negatif apa nih untuk pemain yang sendiri peningkatan dan pelatihan-pelatihan kita juga kita akan tampil sebagai kepala. Oke.